Yo guys, masih dengan Magif San sini. Oke, lanjut lagi guys ya. Jadi kali ini gue kan kemarin habis project motor istri gue tuh ya. Nah, ini orangnya lagi pegang kamera ya. Jadi kadang-kadang ini istri gue yang pegang, kadang ada temen ya, kadang ada ya ada orang yang main ke sini gue suruh pegang kamera, ada yang mau ya ya suruh itu aja gitu. Tapi kebanyakan sih sekarang istri gue yang pegang karena kita cuman berdua di sini gitu ya. Oke, yuk di dalam motor mau pergi, Priwe. Hah? Ya, Isin. Isin cuy. Jadi sebenarnya sih kali ini gue agak ininya kayak gini cuy. Kalau rezeki itu nggak bisa ditebak arahnya dari mana dan kapan gitu. Contohnya kayak sekarang ini kan gue lagi banyak banget proyek. Nah, yang utama gue kan proyek motor istri, ada ketubruk ya, ada Eric King datang, ada CB datang gitu ya. Kayak yang kemarin gue udah pernah nunjukin belum sih ya? Kurung ini ya, belum pernah nunjukinnya. Dan sekarang akhirnya kan gue tunjukin sepil-sepil gitu ya, karena yang bisa dipakai buat bepergian motor cuman dia. Nah, dia guys, selama ini dia nih motornya yang buat keradakan kesana kemari gitu, yang dari kemarin gue terakhir upload yang gue diam-diam gantiin baju motor istri itu ya. Itulah motornya ya. Jadi sekarang kita coba mau lihat sepil di sini kalau nggak salah untuk project-projectnya cuy. Ya di sini cuy. Seramot guys, gudangnya guys. Ya aduh, privilege guys cuy. Entah kenapa. Ntar dulu. Kemarin project satu ya ini ya. Tekannya atau datangnya bebarengan cuy. Satu ini, dua tuh RE King ya. Untungnya si Eric King-nya gak segelondong ya, cuma rangka sama rangka sama bak-bak mesin di belah sini. Nah ini blok-blok mesinnya. Nah ini mungkin besok nih kita kuatin konten atau enggak nih guys ya. Jangan lupa nih kalau buat konten komentar di bawah video yang banyak gitu ya. Ini serangka sama bak kanan kiri sama head ya. Ini besok mau dimotif-motif juga tulisan sama blanker-blanker yang kecil-kecil ini gitu sih. Terus ini CB ya, untuk CB ini minta agak cepet, jadi langsung aja digercepin garap. Sebenarnya sih datangnya di seat Eric King-nya ya, cuman ya sedisi setina tok ya, kayak esuke awana teka, terus kayak esuke kiri teka kayak gue guys, cepet banget ya gerutu-gerutu kan. Dan katanya sih mau dibawa acara di Banjarnegara nih CB ya, insyaallah ntar tak buatin juga dah videonya sama masang-masangin bloknya ya kan, tinggal masang terus sama nyobain gitu sekalian gitu guys ya. Oh ya, kita coba spill sedikit untuk hasil tripenan blok CB guys ini cuy. Nah gini guys, dia mintanya seperti ini, warna hitam tuh sama pangkonannya kayak gini cuy. Nah guys, kita tinggal nunggu atos ya, gue tinggal lanjut dipasang. Oke cuy, jadi ini kali ini gue kan gak ada motor yang bisa dipakai dengan benar gitu ya, adanya cuma motor ini guys. Kebetulan banget tiap hari kita kan udah beristri atau berumah tangga gitu ya, pasti kan masak gitu ya, jadi kita harus pergi ke warung, pergi ke pasar, pergi kemanapun bawa motor gitu ya. Sepeda ada sih, cuman tempatnya agak jauh dari sini, kalau mau bersepeda capek cuy, cuaca di sini juga udah panas banget. Dan yang jadi korban ini dia, buat pergi ke sana kemari beli sayur beli apapun pakai FU ini guys. Susah sih sebenarnya sih. Oh ya, kalian gue mau ngoli dulu guys. Di oli dulu nih ya, soalnya wis pada ini. Pada pating kretek. Kebetulan banget pedoknya tuh nggak bisa di lepas ya, karena di CB-nya nggak ada scanner double guys. Jadi dia pakai pedoknya langsung yang slam, nggak bisa diituin, gak ada skala double soalnya guys. Cikir tuh sayur apa geng kok? Sayur nggak masak. Iya sayur apa? Ya seanane lah. Biasanya apa tuh sayurnya? Anu kadang orang mesti nang nggun bakule, kadang anane muka kacang panjang tok, kangkung tok kayak gue. Men penonton mandan kayak, ini jajal gue seneng kene, sih. Nah, ini bocilnya guys. Main mantan ngomong, soalnya dia pakai mic juga tapi diam aja di belakang kamera gitu. Kalau gua kan ngoceh mulu, ntar sih ya, yang di depan ngomong atau enggak, yang penting gua ngoceh di belakang gitu. Iya, ya. Mana oli ini? Ini gak masalah. Apa pak? Gak masalah, itu agak sedikit bocor sih soalnya nih. Gak tau dari sini cuy, nah. Ini agak-agak rembes, gak tau mungkin ada kesalahan atau kendala di sini atau enggak di mana gitu, gua belum cek soalnya
SJ ini jadi korban cuy. Tuh nggak tahu di situ rembes, di sini rembes, terus di atas atas ini rembes. Mana itu yang jeruk lagi kaget banget deh. Nah itu ya, air itu air loh, ya? Tadi gue sempet ini jadi korban. Jejel urip ora ya. Sekalian itu gue liat sayur guys, karo FU nih guys. Soalnya renana montor sih bisa digawa dengan kepenak ya. Kalau bisa sih bawa yang mudah, tapi ini kan agak sulit sih. Mau ngulun apa ngetan? Ngulun apa? Kulun apa? Ngulun. Wih, mantep. Nanti Ki, gede kaki nih. Astadra kuat guys. Gue sebenernya bisa harus nunggu FU sih. Nah sini sih kan gue pernah bisa. Jadi sini guys lain sebenernya. Nah, sepisan tuh biasanya guys. Ih, ada ditarik koplingnya ngelus kan guys. Wes. Sepisan tuh langsung ngasal, langsung langsam. Iya bisa jajal. Eh, pas hati-hati. Koplingnya tarik di sini. Nah, set. Unggarnya gigine. Mundur. Iya, cudik. Kelak. Ini jangan lepas semua dulu. Ini koplingnya lolosnya pelan-pelan banget. Itu pelan-pelan. Ini udah gue bonceng ya. Ini jadi gede sih ini urung gue cantik. Sabar guys, ini urung bonceng. Tarik kopling di situ, oke? Sip. Yes. Oh, ini yes, lolosnya alon-alon, sama alon-alon. Nah, ya terus. Nah, oke cuy. Kita sekarang langsung aja menuju lah ya. Soalnya ini jalannya agak ya kayak gini banget. Mati gregel. Nah, ini dia. Udah sampai di warungnya dan baru aja belanja ya, karena gue akhirnya tuh nggak seperti biasa kayak dulu tuh bisa ngomong di keramaian gitu. Sekarang nggak bisa cuy kalau lagi atau enggak cuman belanja kayak gini gitu ya. Ini belanja apa gue? Mau tuku terigu, kartegian, terus daun bawang, buat sayurnya ajak baik gitu ya, resite. Oke cuy, kita langsung aja let's go lagi ya. Sekarang kita coba langsung aja mau let's go pulang ya. Udah berasa trek? Udah guys. Yang katanya FU nggak bisa bawa barang nih, ada bawanya di sini guys. Nah, di sini doang sih. Kemarin sebenarnya sih gue udah berkali-kali belanja pakai ini. Ada yang satu karung gue bawa sini, ada yang gue cantolin sini, cantolin stang sini, cantolin sebelah sini, semuanya full. Dan bawa tiga orang di sini, ada anak orang satu, ada istri gue yang gue di depan. Cuman nggak mungkin gue bisa ngerekor cuy, karena gue istri gue doang berdua ya, udah nggak mungkin kayak dulu lagi awor temen atau awor tentu nggak mungkin guys, soalnya udah berbeda haluannya. Gas tarik koplingnya, jadi tarik los nih koplingnya, jangan ditarik, coba los koplingnya, los kan. Udah gak mood banget sih gue buat kontennya sih, karena ada kegagalan produk dari tadi ya, makanya kontennya sampai akhir sini gak jelas dan gak pastilah konten apaan gini cuy. Tapi udah gue buatin kontennya aja deh ya, soalnya kalau gak upload juga sayang YouTube-nya gitu, gak buat video guys. Soalan teknisnya tadi gue ngerekam dari sana sampai sini itunya gak dinyalain cuy, receiver mic. Nah, jadi ya sampai sini udah kelihatan kontennya anjing banget gitu. Cuman ya gimana lagi lah cuy, beda banget. Udah guys, kita langsung aja ke rumah langsung dah. Masuk di Bulak guys, yang jalannya aduhai kayak gini banget. Coba lihat tuh, ini sampai rumah bisa geter badan ini cuy. Masih
berapa menit guys tadi ke sini? Ya benar kan 25 1 menit lah ya. Di sana ke sini jadi ini 10.26 dari pagi belum makan ya, ngabisin buat konten kayak gini guys, ke warung beli apa ya? Beli sayur lah ya, nggak tahu kita ntar mau masak apa, mau makan apa gitu guys. Ya mungkin seperti ini yang gue maksud kontennya. Jadi habis project, banyak project dan nggak ada motor yang bisa dinaikin dengan benar, ya pakainya motor ini buat kesana kemari, beli warung atau apa gitu. Oke.